Al-mu'min nasya kulla syai'in. Orang beriman itu semuanya dilupakan. Wa dzakara maulahu azza wa jalla, yang dia ingat hanya Tuhannya saja. Jika sahha tawakkulul mu'min wa tauhiduhu, kalau betul-betul sah, benar maksudnya, sesuai dengan prosedurnya, seorang beriman itu bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, dan kemudian mengesakan Tuhan dengan sesungguhnya, amalahul haqqu azza wa jalla bima amala bi Ibrahim alaihi salam, maka orang itu pasti akan diperlakukan oleh Allah sebagaimana Allah memperlakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau akan diperlakukan oleh Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan kedudukan sama, perlakuannya kan akan sama. Kalau kedudukan mah nggak bisa diungkit-ungkit, ya udahlah, itu hak Allah. Ya. Yu'tihi ma'nahu wa halahu. La laqabahu. Ya, akan diberi oleh Allah maknanya dan kondisinya, bukan laqabnya, bukan pangkatnya. Artinya diperlakukan bagaimana memperlakukan Nabi Ibrahim, artinya kondisinya, keadaannya, bukan pangkatnya. Bukan pangkat, masih tetap dia sebagai nabi, kamu mau bukan nabi, tapi engkau akan diperlakukan sama seperti kanjeng Nabi Ibrahim. Yut'imuhu min ta'amihi, akan dikasih makan oleh Allah dia, melalui tangan Allah sendiri seperti Nabi Ibrahim. Bisqihi min syarabi, dan akan dikasih minum oleh Allah. Alladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin, itu kata Al-Qur'annya. Wa fi dihlizi darihi, dan di serambi rumahnya. La annahu yu'tihi aina maqamihi, ya, bukan ngasih dengan makom yang sama, dengan kepangkatan yang sama, tetapi fasilitasnya sama, tapi tetap jabatan mah tidak sama. Fa hina idin yasahu nasabuhu minhu, kalau sudah demikian, kalau sudah yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, ya sekalipun kamu bukan turunan Ibrahim aslinya, ya samalah bernasab kepada Ibrahim dari sisi kepangkatannya. Min haitsu al-ma'na la min haitsu as-surah, bukan dari sisi bentuk wajahnya, yang Ibrahim orangnya mancung ya, mesti rumah pesek ya, ya itu aja kan, mungkin dia orangnya tinggi, kami akan kecil, rendah kan gitu ya, bentuk mah beda. Ya, DNA ya beda, tetapi makom ya beda, tetapi diberi fasilitas yang sama. Itu. Amma tastahi qad hamalaka hirsuka ala annaka takhdumu adh-dhalamah. Apakah engkau tidak merasa malu, wahai manusia? Keserakahanmu telah mendorong kamu, waqad hamalaka hirsuka, keserakahanmu telah mendorong kamu, ala annaka takhdumu dhalama, engkau bekerja, mengabdi, menjadi khadam, jadi babunya ya orang-orang yang zalim. Engkau bekerja kepada orang-orang yang zalim, mendukung orang zalim, membantu orang-orang yang zalim.
para raja-raja yang diktator itu, ya. Raja-raja diktator yang hidup berfoya-foya. Wa ta'kulul harama, yang kau makan barang haram. Kamu bekerja kepada raja-raja yang zalim. Makanan kamu makanan yang haram semuanya. Ila mata ta'kulu, sampai kapan kau makan barang yang haram? Wa takhdumul muluka, dan sampai kapan kau terus mengabdi kepada raja-raja yang zalim itu? Alladzina takhdumuhum yazulu mulkuhum, raja-raja yang kau jadikan majikan itu akan sirna kerajaannya, akan hilang kerajaan mereka itu. An qaribin, tidak lama lagi akan hilang raja itu. Kerajaannya akan hilang, tidak lama kok. Percayalah. Wa tatawalla khidmatal haqqi, ya azza wa jalla. Dan lalu akhirnya engkau akan berpaling, akan dapat hidayah dari Allah. Kamu akan mengabdi kepada, berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yazulu, yang tidak pernah hilang kerajaan Tuhan. Kun aqilan, cobalah engkau jadi orang yang cerdas. Waqna bil yasir, siap menerima apa saja yang sedikit minat dunia dari dunia ini. Ya sudahlah, sedikit juga kamu terima saja. Rumah yang penting gak bocor, baju yang kamu pakai yang penting bisa menutup aurat, mobil yang kau pakai yang penting asal bisa ngelinding saja. Ya, istri punya kan, yang penting perempuan aja lah. Alhamdulillah, murah meriah kan gitu. Dilisir nantinya hatta ya'tikal kathir, mau dapat banyak nanti minal akhirah. Kalau pengen banyak nanti di akhirat sekalian. Kalau di sini mah ya dikurang dikit ya udah maklumnya aja lah. Yang penting bersabar, ya mengabdilah kepada Allah yang kerajaannya tidak akan pernah sirna. Kepada raja-raja yang zalim itu tidak akan lama akan sirna kok. Dan yang kau makan juga haram. Itu darah rakyatnya kok. Darah rakyat sendiri yang dimakannya itu. Ya tiga-tigaan. Raja-raja yang zalim. Yang jadi raja bukan karena jasanya, karena pengaruh. Bukan ya, karena dia anaknya raja. Itu raja lainnya. Ya, gitu. Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.